min masyarikal ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu ila wa khususan ila hadratili abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa masyaykhina wa asatidatina wa asatidati asatidani wa asatidatina wa liman lahu haqqun alaina wa nakhusu khususan ila Mbah Kiai Azhari Marzuki Mbah Marzuki Mbah Hadrati Mbah Kiai Nawawi Al-Bantani Mbah Hadrati Mbah Kiai Al-Nawawi Abdi Masyid Mbah Hadrati Mbah Kiai Ali Maksud Mbah Hadrati Mbah Kiai Baidowi Mbah Hadrati Mbah Kiai Al-Habib Hasan Bilagil Pagut Mbah Kiai Akil dan Bangbut. Nah khususan ila mu'alif hadal kitab Syekh Jamaluddin Ibnu Kamal As-Suyuti. Tahum madahumullah birahmati wa askanahum fasiha jannati wa nawwara darihatahum di asrar al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kita lanjutkan sudah halaman 34 al-babu tasi'a asyara menerangkan tentang fadilahnya doa. Fadilah doa. Untuk di hadis keberapa kemarin? Hadis kedua apa ketiga ya? Ketiga ya. Ketiga berarti saat ini kita empat. Bismillahirrahmanirrahim. Niku sing ten online pun siap. Wes padang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi yaqulu dawuh sapa Allah taala. Dawih ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza ta'utani ya abdi duh kawula ingsun niki ngendikane Gusti Allah ana utawi ingsun Allah iku inda dhannika tetep ingat tetep ing dalem panyono sira wa ana lan utawi ingsun iku ma'aka bareng-bareng sartane siro idha ta'auta arikalan dungo sopo siro ni ingsun idha ta'auta arikalan jaluk sopo siro ni ingsun ya hadis kudsi menyatakan bahwa seseorang ketika apa dengan penyono nih apa bahasa Indonesia nih iya, dengan bersangka baik maka Allah akan mengijabahi dengan sangkaannya. Kalau menyangka buruk terhadap sesuatu kemudian Allah ijabahi, jadi yang datang adalah suatu keburukan. Makanya hati-hati dengan suatu persangkaan. Kalau bisa itu husnudzon. Husnudzon billah, husnudzon alih. Tiang lintu husnudzon dan husnudzon. Karena husnudzon itu seperti doa. Termasuk husnudzon kalih Gusti Allah itu sing penting. Karena kan kita tidak tahu. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa apa yang ditentukan oleh Allah walaupun itu kelihatannya buruk bagi kita itu baik menurut Allah. Ya misalkan mungkin kalian
pada suatu hari tidak sukses atau apa gitu ya, tidak sukses, tidak lulus atau dan sebagainya, itu mungkin karena menyesuaikan dengan kemampuan. Kenapa kalian doanya tidak diijabahi sekaligus? Karena mungkin tidak mampu untuk mendapatkan yang diinginkan itu. Kenapa tidak jadi menikah dengan si A, misalkan begitu. Padahal keinginan kita, cinta kita terhadap si A, misalkan. Dan ditakdirkan si A malah menikah dengan si C, misalkan. Wah, terjadi khusnata su'udhon, nah itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kalau bisa itu, puasa antuhibbu syai'an teman temannya, wah kayak wis bolak-balik ngapusi aku ora bakal tak ngapura iki bidane iki. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane tarkut du'ai utawi tinggal doa iku maksiatun, sebuah kemaksiatan. Meninggalkan doa, tidak njaluk, tidak minta kepada Allah. Itu takabur ya, termasuk. Wa qala lan ketika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu'au utawi doa iku silahul mukmini, dadi senjatane wong mukmin. Wa imaduddini lan dadi cagae agama, walur samawati lan dadi cahaya langit, wal ardi lan bumi. Oke. Untuk mendapatkan yang kita inginkan di samping ikhtiar niku, terakhir niku senjatanya adalah doa. Ada yang mengatakan bahwa usaha tanpa doa sia-sia, atau sebaliknya begitu. Ikhtiar tidak pakai doa sombong, atau gimana ya? Kalau doa tanpa ikhtiar, ya masora ikhtiar kan gitu. Lah Gusti Allah lek arep ngei rezeki apa langsung dijatuhkan begitu saja? Ya butuh ada wasilahnya. Bismillah. Dan itu mau insya Allah diijabahi. Cuman kalau tidak ada wasilahnya, lengi duit apa kelunting langsung neng arpe bong ui pas dongo neng masjid kelunting, gua malah beti singe isopon. Begitu ya. Jadi ikhtiar dan doa. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane da'watul mazlumi utawi dongane wong kang den aniyo, doanya orang yang terhina dianiaya iku mustajabatun, mandi mustajab. Wa ing kana lan senajan ana sapa wong kang den aniyo kuwi, wa ing kana senajan ana sapa mazlum alaiku fajiron, wong sing tukang maksiat fajiron lacut. Fa fujuruhu mongko utawi kelacutane fajir iku ala nafsi, tetep ing atase awak dheweke fajir. Nek masalah fajir dengan doa itu syai'un beda. Doa ne mazlum itu syai'un, nek fajir syai'un akhor. Artinya nek masalah doa ne wong mazlum sapa wae mustajab, tidak terganggu oleh kefajiran atau kelacutane seseorang. Makanya nek dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, hati-hati untuk, kalau bisa itu dihindari, sebisa mungkin menghindari untuk menghina orang lain.
Karena barangkali yang dihina itu justru lebih mulia. Didelok katone kasat mata maksiat, jangan-jangan kuwi wali, ketoke maksiat secara kasat mata padahal lagi ibadah, kan bisa jadi seperti itu. Kan banyak wali-wali yang kelihatannya memperlihatkan dohire itu nganggo pakaian compang-camping nih, ternyata kuwi Nabi Hidir, kan bisa seperti itu. Makanya jangan suudzon dulu. Ya benar, nahnu nahkumu bidzawahir. Nek cara mbah sapa niko sing mendirikan kumpulan atau jamiah semaan Al-Quran apa mantap apa namanya Gusmi, nah, kalau melihat orang itu lihatlah dari hakikat, kalau melihat diri sendiri lihat dari segi syariat. Jadi kalau kita melihat orang lain kita melihat hakikat. Kalau orang lain itu sedang terlihat melakukan yang tidak sesuai dengan syariat, barangkali dia hakikatnya malah melakukan syariat, sesuai dengan syariat. Karena kita tidak tahu akeh wong sing kekasih Allah sing kadang-kadang mindo-mindo kayak etok-etok. Kelihatannya dohire kaya ngono, tapi hakikate kaya ngene kan gitu. Maka melihat seseorang jangan langsung dianggap mungkai elek temen yo. Orang tahu mangkat ning masjid yo. Orang ngerti paling wis ning Masjidil Haram kan bisa jadi. Awak dhewe orang ning Masjidil Haram. Semabur dengan orang Jumatan ya kae. Ki Jumatan. Nah. Ngerti-ngerti Jumatane ning Mekah, Nisa Mekah. Ya kan mungkin ada yang makome seperti itu. Sehingga tidak terjadi penganiayaan. Begitu ya, kalau melihat orang lain harus melihat secara hakikat, kalau melihat dirinya syariat. Jadi ini awak dhewe tetap orang enggak boleh memperlihatkan hakikat kita. Pokoknya apa adanya. Biar tidak terjadi su'udzon. Lanjut. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane ittaqu wadya sira kabeh ta'watal mazlumi ing dongane wong kang den aniyaya. Fa innaha moko sak temene ta'watul mazlum dongane wong kang den aniyaya iku tah utuh malu iki. Iku tuh malu den gawa apa ta'watul mazlum dan kowo alal humami ing atase mendung. Nah niku tanggen syarae niku. Tuhmalu alal humam ayya'murullahu ta'ala irtifa'iha hatta tujawiz al humama ay as-sahaba al abyadu hatta tasila ila hadratihi ta'ala. Jadi digawa ning mendung sampai pada hadratillahi ta'ala. Artinya sampai mandi. Yaqulu dawuh meleh sapa Allah Gusti Allah ma'izzati lan demi kemuliaanku Allah wa jalali demi keagunganku Allah la ansuranna yakti bakal nulung temenan sapa ingsun ka ing sira
Yakti bakal nulung temenan sapa ingsun ka ing sira sira sing ditolini walau ba'da hinin senajan sakwise mangsa suwi. Ya, walaupun kapan pun waktunya, walaupun lama tetap niku Gusti Allah pun demi pun sumpah nek bakalen nulung temenan karo wong sing ditolini. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane ittaqu wadiyo sira kabeh dakwatal mazlumi ing dongane wong kang den aniyaya wa ing kana lan senjan ana sapa wong kang den aniyaya utawa mazlum ana iku kafiran wong kafir. Wong kafir wae iso mustajab kuwi. Wong kafir iso mustajab. Asalkan nek ora percaya ngono kowe mengedolini wong kafir ngono cicil wae nek wani tapi artinya Islam itu mengajarkan untuk apa namanya terhadap orang lain itu berbuat baik walaupun itu orang non muslim. Oh salah ana sing ngomongke nganggo ayat Al-Qur'an sing nyebutake untuk suruh membunuh nek ketemu dengan orang kafir bunuhlah kan itu ya salah. Waqatilul musyrikina hatta waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-din itu ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu pun kan masih min haitsu akhrajukum. Kadang-kadang dipotong waktu luhum haitsu saqif tumuhum potong sampai situ. Bunuhlah orang kafir sekiranya kamu bertemu dengan mereka. Nah itu dijadikan apa namanya dalil atau hujah untuk nek iso dibom wae. Nek weruh wong kafir ora pilih-pilih. Wong kafir sing bocah cilik ya dipateni. Ibu-ibu, wanita-wanita yang tidak tahu apa-apa dibunuh. Nah, itu berseberangan dengan ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi, bahwa Kanjeng Nabi pernah juga di samping ngendika niki, ittaqullah da'watal batilum wa ingkana kafiran niki. Kan tanda kutip maknanya tidak boleh menghina siapapun walaupun dia kafir. Ketika pernah Rasulullah itu duduk di suatu majelis bersama sahabat, lewatlah jenazah dari orang Yahudi. Jenazah melewati majelisnya Rasulullah. Rasulullah berdiri. Kenapa Rasulullah kok berdiri? Padahal dia kan non-muslim, orang Yahudi. Jawabnya Rasulullah itu juga manusia kan. Gitu. Manusia masa tidak dihormati. Itu artinya menandakan bahwa menghormati seorang itu tidak pilih-pilih. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Nah itu ono sebagian umat Rasulullah yang ketok ego keras temen gih ketika ketemu orang kafir gara-gara nganggo hujah sing dipotong itu wani ngebom wong apa meneh nang kono kadang-kadang sing dibom mana wong islami gitu. Ini sangat apa namanya sangat mengharukan. Jadi kata-kata ittaqullah ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran kan senajan sing dianiaya ku kafir tidak boleh dihina.
Karena walaupun kafir itu doanya bisa mustajab nanti. Seperti yang saya katakan, al-madlum, da'watul madlum itu syai'un, kafiron syai'un akhar. Berarti fokusnya yang da'watul madlum, yang bok Arab kafir, bok Arab muslim tetap mandi. Fa'innahu mongkosak temene kelakuan ikulaisa ora-ona, ora-ona iku dunaha ing dalam antarane da'watul madlum lan madlum, antarane donga karo sing dihina, ora-ona apa hijabun penghalang hijab. Hada utami iki iku babul isruna, bab kang kaping 20 nang rifi fadilatil istighfari, dinasake ing dalam fadilai moco istighfar. Kala ngendika sapa nabi yu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane likulidain iku tetep kaduwe saben-saben penyakit dawaun utawi obat. Setiap penyakit pasti ada obatnya, termasuk virus corona. Cuman urung ketemu jadi. Cuman ada pencegahannya. Cuci tangan dan sebagainya. Wadawa udzunubi lan utawi obate piro-piro dosa iku al istighfaru moco istighfar. Kayak orang tok ya. Ngakoni dosa ya istighfar. Cuman memang ada syarat-syaratnya wong tobat telu ya iki siji apa ngakoni kesalahane. Kaping pindho azam berniat untuk tidak mengulangi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah itu, mengaku kesalahan, terus azam tidak tidak mengulangi lagi, dan yang ketiga mengganti dosa. Iya, saya lupa apa? Mengganti dosa dan kebaikan. Iya. Ya, mengakui kesalahannya dan iya, mengazam berniat untuk dia tidak mengulangi. Ya, itu syarat taubat. Jenenge taubat nasuha. Lanjut waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane likulli syai'in iku tetep kadue saben-saben suwiji hilyatun utawi pepaes. Hilyatun dunub lan utawi pepaese piro-piro dosa iku al istighfaru maca istighfar. Terus waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa-sapane wong iku istighfar lamun istighfar lamun maca istighfar, wa faro mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu kabeh man, wa ing kana lan senajan ana senajan ana sapa man utawa pernah sapa man ana iku farom melarikan diri minaz zakhfi saking peperangan. Jadi termasuk dosa besar itu lari dari barisan perang. Rasulullah
melaknat orang-orang yang melarikan diri dari peperangan. Dan ketika dia istighfar, Gusti Allahku ya ora nutup pintu ampunan. Jadi Gusti Allah tetap memberi ampunan. Jadi dosanya walaupun sebesar itu, sebesar dosa orang yang melarikan diri dari barisan perang itu, termasuk dosa besar itu pun diampuni. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asara ora ora netepi dosa, ora selalu melakukan dosa sapa man wong istighfar kang wis maca istighfar sapa man, wa in adalan senajan baleni sapa man fil yaumi ing dalam dina liya sab'ina kelawan 70 apane marutan ambalane. Jadi orang tidak dikatakan tetap melakukan dosa walaupun walaupun orang itu mengulangi berkali-kali di hari yang lain, mengulangi sampai 70 kali. Jadi nek istighfar yang wis ilang, dosanya wis ilang. Wong ngelakoni dosa istighfar itu terus kemudian tidak dikatakan masih selalu berbuat dosa, masih dosanya masih ada terus, tidak. Jadi begitu istighfar terhapuslah dosanya, hilang, kemudian melakukan lagi, hilang lagi, kalau istighfar melakukan lagi, hilang lagi, begitu. Saking apa nih ya, murai Gusti Allah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane man utawi sapa-sapane wong iku istighfar lamun istighfar sapa man maca istighfar ba'da dzunubi ing dalam sakwise nglakoni pira-pira dosa, ya ghafaro mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Bahwa mengko utawi wacan istighfar utawi amrih ngapurane lahu maring dunub atau kaduwe dunub iku kafaratun, dadi penghapus, dadi ya penghapus kafarat. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kathura alikalane wis akeh ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh apa al-dzunubu dosa pira-pira dosa, falyatlub mongko becik njaluk sapa ahad al-maghfirata ing ampunan carane bil istighfari kelawan istighfar. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasrat ari kalane wis akeh apa dzunubu ahadikum dosa-dosane salah siji sira kabeh, fal yastaghfir mongko becik njaluk ngapura sapa ahadikum becik njaluk ngapura Allah ing Gusti Allah, becik njaluk ngapura Allah ing Gusti Allah. Al istighfar utawi istighfar iku yakulu, al-istighfar utawi istighfar iku yakulu mangan apa istighfar al-duruba ing pira-pira dosa, kama takulu kaya oleh mangan apa an-naru geni al-khatoba ing kayu al-yabisa kang garing. Istighfar itu bisa mangan atau menghapus dosa sebagaimana api yang membakar kayu yang kering, jadi cepat. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari utawi ake maca istighfar iku tajlibu
bisa narik apa kasratul istighfar arisko ing rezeki. Jadi istighfar itu fadilahnya banyak, di samping menghapus dosa bisa menarik rezeki. Ya, waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktiru ngekeh-kehno sira kabeh minal istighfari ing istighfar. Paman mongko utahe sapa-sapa wong iku aksara lamun ngekeh-kehne sapa wong man ing eminhu sangking istighfar. Paman mongko utahe sapa-sapa wong iku aksara lamun ngekeh-ngekeh sapa man minhu sangking istighfar, ja'ala mongko dadekake sapa Allah Gusti Allah lahu kanggo man mingkul li ghammin sangking saben-saben kesulitan, wahamin lan tegese kesusahan, ndadekake farojan ing kelapangan atau bunga. Warozakolan ngerzekani sapa Allah ingman min haitsu la yahtasib, saking endi-endi ora nyono sapa man. Istighfar itu juga bisa menghilangkan kesusahan. Jadi nek susah kok kirimane rung teko begitu ya, maka banyaklah istighfar, karena istighfar itu bisa menjadikan Allah itu cinta terhadap orang itu, sehingga dengan cintanya Allah, Allah akan memberikan rasa bahagia dan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, sapa sing wis tau ngalami ulih rezeki sing ora dinyono-nyono. Ya mungkin pernah borong sih? Pernah ya? Kayaknya orang dinyono-nyono kok aku tiga ide. Istau ini itu bro. Ya. Nah itu banyak cerita, banyak cerita orang mendapatkan rezeki. Rezeki itu orang dinyono-nyono. Mau kayak mbak. Kadang-kadang kewis mendekati badan gitu, mbok ayo orang ngerti kok rapi nyono-nyono oleh THR sing wingi-wingi wis tau pengalaman apa urung. Itu termasuk dari rezeki yang tidak dinyono-nyono, tanpa diusahakan datang. Terus hadza utawi iki iku al-babu al-hadi wal isruna, bab kang kaping 21 fi fadilati dzikrillah ta'ala ing dalam jelasake fadilae zikir maring Allah ta'ala. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane dzikrullahi utawi zikir maring Allah iku alamul imani, dadi benderane iman. Dadi wong zikiran kae ngerek bendera. Wabaro atun lan dadi sebuah kebebasan atau dapat membebaskan. Wabaro atun lan bisa membebasake minan nifaki sangking sifat munafik, karena eling karo Gusti Allah. Wahislun lan dadi benteng minan syaitoni sangking syaitan. Wahirsun lan dadi pangrekso utawa tameng minan nironi sangking neroko. Zikir maring Gusti Allah. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane afdhalu dzikri utawi paling utama-utamane zikir iku al khafiyu, zikir kang khafi, samar. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul a'mali utawi banget-bangete utawi paling
Dene piro-piro amal iku salasun ana telu. Dirupane telu zikrullahi ta'ala siji zikir maring Gusti Allah ta'ala ala kulli halin ing atase apapun tingkahnya, ing atase tingkah apapun. Ing atase saben-saben tingkah. Terus yang kedua wa muwasatul akhi. Wa muwasatul akhi yaiku sing kepindho nulungi sedulur. Termasuk amal sing gede. Gede apa nek? Gede ganjarane. Min malikin. Oh, min malika. Min malika. Oh, gitu. Wa muwasatul akhi lan nulungi sedulur min malika saking bondo sira. Alias aweh, aweh bondo karo sedulur. Wa insaful faqiri lan gawe adil maring wong melarat. Wa insaful faqir al bais lan gawe adil maring wong melarat. Wong melarat banget al bais. Min nafsika saking awak sira, saking arahe awak sira. Maksudnya yaitu berbagi, berbagi kebahagiaan. Sing pertama zikir maring Gusti Allah niku intine wau niku bab zikir. Nek kaya awak dhewe urung bisa ning nek bisa di diusahakan. Ana wong dalam setiap nafasnya itu Allah, Allah, Allah. Nah, awak dhewe kan orang kadang kemutan, kadang kelalen. Ya. Melaku, moco apa. Dalam setiap langkah, mikir. Kue, nafas karo langkah, banter nanti. Nafas. Oh, nafas. Nah, itu, ono wong bisa setiap nafas itu, mikir Allah. Allah. Ya, kecuali nek pas meng toilet, ya mandek. Setelah sudah selesai dari masuk toilet, mening-mening setiap nafas Allah, Allah. Nek awak dhewe kadang-kadang nek pas kemutan Allah, Allah, nafas Allah, Allah terus diajak ngobrol wis kelalen mening. Dan bisa disirkan pada apa afdhalu dzikri yaiku zikir sing khofi, bisa dengan hatinya juga boleh. Kecuali ketika memang kita ingin mengajari generasi bawah, di bawah kita. Ono sing ngendika ake yo, mikiran sing banter yo ape. Alasane nggo ngajari bocah-bocah cilik bar salat wajib, kemudian ada zikir jahar. Dalam rangka litaklim ngajari iku ya apik. Dan ning di sisi yang lain zikir sing sir itu apik karena tidak zikir sir itu tidak mengganggu orang lain. Terus lebih ke arah ikhlasnya ya, lebih ora krono riak dan sebagainya. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane alamatu hubbillahi tandane cinta maring Gusti Allah iku hubbu dzikrillahi cinta dzikiran maring Allah. Wa alamatu bughdillahi lan tandane bendu maring Gusti Allah iku bughdu dzikrillahi azza wa jalla. Tandane kue sengit dikiran. Nek kue cinta maring Allah, buktikan bahwa dirimu juga suka dikiran. Nah. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan krono menceritakan anillahi ta'ala saking dawe saking Allah ta'ala. Berarti hadis kudsi mening.
hadis kudsi ini kenapa? Bedanya hadis terus Quran karo hadis kudsi. Kalau Al-Quran kan itu murni dari Allah. Jadi ucapannya dari Allah. Terus kalau hadis kan itu murni Kanjeng Nabi, ucapannya Kanjeng Nabi, tindak lampai Kanjeng Nabi, ketetapannya Kanjeng Nabi. Nek hadis kudsi niku itu dari Allah tapi disampaikan dengan bahasa Nabi. Gitu ya. Nah, bedanya mening antara Al-Qur'an karo hadis kudsi, walaupun pada-pada ialah ganjaran lah, tapi sing jelas-jelas at-ta'abud bitilawatihi diwocok we mengandung ganjaran sing putih Qur'an atau hadis kudsi. Nek misalkan hadis kudsi itu mengandung ganjaran, itu dari sisi ilmu ya. Kalau kita membahas tentang ilmu termasuk membahas hadis kudsi ini, itu mendapat pahala. Cuman dianggap ibadahnya at-ta'abud bitilawati ini Quran sing dimaksud dari untuk membedakan antara Al-Quran dan hadis kudsi, sing dianggap ibadah itu maca Quran. Nah, Kanjeng Nabi menceritakan dari Allah. Lah hadisin opo? Hadis kudsine ana utawi ingsun iku ma'a abdi bareng-bareng sartane kawulane ingsun idza takaro arikale eling atau zikir sapa abet ni ing ingsun. Fadkuruni. Dengan Qur'ane pripun? Ngarepe piye? Fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun ya. Depannya apa saya lupa. Fadkuruni moko eling sira kabeh nek ingsun adkur moko eling sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Ana ma'a abdi idza takaruni ini sama. Wa taharrakat lan obah-obah. Obah-obah dikelawan ingsun apa syafatahu lambe lorone abet. Nek eling dengan bentuk ngubah-ngubahake lambe, nah itu orang itu selalu bersama Allah. Waqalan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ning abot ya iso iso umak-umik terus ya. Ya diusahakan. Ngendikane zikrullahi utawi zikir maring Gusti Allah taala mahlur Allah bil ghadati ing dalam waktu esuk wal asyilan ing dalam waktu sore iku afdhalu luwih utama min dorbi suyufi tenimbang mukulake pedang fisabilillahi ing dalam perang fisabilillah. Zikir lagi lebih afdal daripada perang, daripada jihad. Jadi zikiran gue lebih gede sama jihad. Nah ngomong kok apa-apa jihad, saya kini seorang no perang, tokoh-tokoh langsung, ayo jihad, ngebom, ada ngebom malah ora mendatangkan pahala, tapi malah bisa jadi dosa. Nah, pikiran malah jelas afdol mening daripada perang. Sing perang temenan wae, pikiran lebih afdol.
Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhal dzikri utawi paling afdol afdol dzikir iku la ilaha illallah maca la ilaha illallah. La ilaha illallah afdhal dzikri paling utama utama dzikir. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendikane ulqurullaha dzikron khamilan. Kila wa madzikru al khamil qala al dzikrul khafi udzkuru dzikra sira kabeh elingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikron kelawan dzikir khamilan kang khamil kila den ucapake den ngendikake wa ma iku apa al dzikru utawi dzikir al khamil kang khamil qala jawab sapa Kanjeng Nabi al dzikru utawi dzikir kuwi iku al khafiyu dzikir khafi utawa langsung mubtada mahdhuf utawi dzikir khamil iku adzikrul khafi dzikir kang samar. Wa qala nanti kalau sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadati utawi luweh utama-utama ibadah apane darajatan derajate indallahi mungguwe Gusti Allah yaumul kiamat ing dalam dino kiamat iku adzakiruna ibadahe wong kang padha dzikir dzikir Allah ing Gusti Allah kafiran hale akeh kafiran kelawan akeh boleh. Wa qala nika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul dzikri utawi sak bagus-baguse dzikir iku al khofiyu dzikir khofi wa khairul ibadati lan utawi sak bagus-baguse ibadah iku akhofuha yaitu ibadah yang paling tersembunyi atau tersembunyi-sembunyinya ibadah. Ini wis dibahas. Jadi nek sholat sing apik sholatnya nenggon tempat utawa keadaan yang tidak diketahui oleh orang. You know? La yarahu annas. Jadi ibadah sing apik, ibadah nenggon tempat atau kondisi waktu yang tidak terlihat oleh manusia. Orang weruh kecuali Gusti Allah karo malaikat. Salat tahajud bisa utawa mlayu menggunung ana. Jadi bisa itu yang dimaksud atau bisa yang secara zahir mlayu meng ora katon menungso lebih mlayu mengono. Gua wa khairul rizqi lan utai sak bagus-bagus rezeki itu iku ma rezeki yakfi kang cukup apa ma rezeki itu yang bagus adalah yang cukup sementing cukup ya akeh nek ora cukup ora ape sitik nek cukup ape itu. Ilauna nakhtatim al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum kita tutup, syaratnya pun mau tobat. Ketun, lalin. Ketun tidak mengulangi kesalahan dan yang ketiga, nazam untuk tidak mengulangi lagi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.